Ya, kita baru mulai di Museum Bank Indonesia. Wah, sudah banyak. Halo Pak Humal, apa kabar? Halo. Hei. Sorry, aduh. Oke. Enak Pak sini. Enak. Ayo, ntar di dalam ada pakai AC lagi. Ya. Ya, tadi ya. Oke, wah, banyak banget teman-teman di sini. Wow, Pak, ini. Halo Ibu. Ya. 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 Waduh. Ya. Oke. Ya. Lagi ternyata sedang bersalaman. Tarak. Ya. Hey. Halo, Ibu Nur, apa kabar Ibu Nur? Baik. Iya. Yang beda tangannya. Iya. Wih. Hei, yang benar tangan. Ini ya. Oke. Nyapin lagi. Pin masih ada. Kita ada depan lagi nih. Nah, itu ada depan lagi tuh. Hei. Ada depan lagi. Iya. 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 Tahu lama. Woi. Pak. Yuk. Pak. Ya, oke. Boleh ya. Ya, Pak. Boleh kita berbakti terlebih dahulu Ibu Bapak sekalian? Sebelum kita mulai penjelajahan, kita mungkin ada sedikit sepatah dua patah dari Bapak. Baik, ya, oke. Aduh ya. Ibu Yuli, boleh sini. Aduh. Yuli di mana nih? Masih ada lagi? Masih ada. Berarti gimana kalau dia datang? Jadi aku pakai. Aku tutur, tutur lah ya. Taruh. Ini teman-teman yang mau. Ya, oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita ada di Museum Bank Indonesia. Ya, kita seperti banyak banget nih, tapi kita ber-AC. Ya, oke. Okay. Ya. Oh ya, satu lagi, saya mau membuat buku. Ya, ya. Jadi sang perikastro. Ya, asik. Jadi kita bisa lihat nanti dari dalam ada kerusuhan tahun 98. Ada sepeda apa motor di atas. Wah, keren deh. Oke. Okay? Ya. Gitu aja, Pak. Yaitu 15 Desember oleh Gubernur Bank Indonesia yaitu Bapak Burhanuddin Abdullah dan kemudian the real grand opening kayak sendiri diresmikan oleh Bapak Presiden kita yang keenam, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu. Nah, kemudian itu pada tanggal berapa? Tanggal 21 Juli 2009. Untuk bangunan ini sendiri selain merupakan bangunan bekas Bank Belanda, ternyata ini juga bangunan bekas rumah sakit. Tepatnya pada tahun 1828, bangunan ini dikenal sebagai bangunan bekas rumah sakit yang dinamakan Minden Hospital, bekas rumah sakit dan orang Belanda. Dan lebih lucunya lagi, dulunya tenaga medisnya itu tidak punya background medis sama sekali. Ada yang tukang cukur, oh, ada yang tukang pangkas rambut, hair styler dan sebagainya. Dan enggak, di
disayangkan lagi ya, karena terjadinya banyak malpraktek pada kala itu, akhirnya operasional rumah sakitnya ditiadakan dan dialihfungsikan menjadi perbankan saja. Dan kemudian awalnya bangunan ini masih sangat kecil sekali, berbentuk huruf liter L. 20 tahun kemudian 5 tahap rekonstruksi akhirnya diubah dan dibuka. Eh, tidak boleh di bawah, no. Boleh di bawah tuh. Bu. Video ini. Ini video ya. Ya.